Presiden Iran Ibrahim Raisi mempertanyakan keberadaan negara yang berani menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal itu terutama setelah kembali pecahnya perang Israel-Hamas. Dorongan normalisasi merupakan upaya membentuk kembali Timur Tengah serta meningkatkan posisi Israel dalam perjalanan sejarah. Agenda itu dimulai pada masa pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. Komentar Raisi soal normalisasi hubungan dengan Israel itu disampaikan pada Minggu 14 Januari 2024. Alon kisi tu alam jur'at mikone sukhan az adisazi bege? خود کشورهایی که عادی سازی کردن جلوی امت خودشون میتونن سرشون رو بلند کنن جلو ملت خودشون و مردم خودشون میتونن سرشون رو بلند Sementara Raisi memuji Yaman karena berani melawan Israel di sisi Palestina. Iran telah mendukung aksi Houthi yang mengincar kapal kargo sekutu Israel di Laut Merah. Houthi menyebut rangkaian serangan itu bertujuan menghentikan serangan Israel di jalur Gaza. Di sisi lain, Menlu AS Antony Blinken menyebut Arab Saudi tertarik untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun normalisasi itu harus dibarengi dengan berakhirnya konflik di Gaza. Sementara sejumlah negara Arab lainnya disebut telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Sebagai informasi, perang di Gaza telah berlangsung selama 100 hari sejak pecah pada 7 Oktober 2023. Perang itu menewaskan hampir 24.000 warga sipil Palestina. Israel juga kehilangan sekitar 1.200 warganya dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Konflik ini juga dikhawatirkan akan meluas ke Lebanon dan Yaman.